Yo guys, selamat datang di channel Kevin Kahoni. Aku Kevin untuk yang baru di channel aku. Tapi kalau kalian udah tahu, yo welcome back. Nah, jadi kali ini di video yang akan kalian nonton, aku akan jelasin dikit tentang virus yang lagi menyebar ini. Namun sebelumnya, bukannya aku sok tahu tentang virus yang lagi menyebar ini, namun aku hanya ingin memberi tahu untuk kalian untuk menjaga kesehatan dengan makan-makanan yang kita konsumsi agar kita tetap fit gitu guys. Nah, jadi aku mau jelasin tentang hal itu hari ini. Kalau gitu, langsung aja. Tapi sebelumnya, diklik dong tombol subscribe-nya. Oke, udah? Belum. Diklik dulu. Diklik, udah? Oke, thank you guys. Let's go. Halo guys, kembali lagi di channel Kevin Kahoni. Jadi hari ini videonya agak sedikit berbeda. Karena kalau biasanya aku bikin video tipe-tipe, kali ini aku mau bikin video yang normal gini, maksudnya kayak vlog gini. Cuma kali ini aku mau jelasin tentang makanan-makanan yang biasa kita makan ya, misalnya. Apalagi ini lagi krisis health, jadi banyak isu di bukan isu sih, banyak berita hoax di mana-mana, dan banyak berita tentang COVID-19 yang lagi menyebar luas ini. Jadi hari ini aku mau tunjukin ke kalian makan-makanan yang biasa aku makan, dan bisa dibilang ini makanan yang sehat gitu. Jadi yaudah, let's go. Jadi biasanya kita makan ikan untuk protein. Ini ada ikan di sini nih, tunjukin. Nah, ikan. Nah, habis itu jangan lupa juga ada sayuran kayak gini, toge. Nah, togenya juga dicampur sama daging sapi. Jadi kita siap guys, ada protein dan juga ada sayurannya, dan juga ada kayak sayur bayam gini. Ini sayur bayam sehat banget karena ini sayurannya gizinya banyak. Karena kalau yang terpenting itu kalau lagi corona, yang terpenting adalah imun tubuh kita gitu. Jadi gak cuma kita doang, kita juga harus makan yang sehat, mengonsumsi vitamin-vitamin dan yang lain-lainnya. Ini ada vitamin C juga, jus jeruk. Jadi bisa kita makan gitu, share. Nah, kalau gitu sekarang kita mau makan dulu, nanti baru aku jelasin dikit lagi tentang corona, tentang COVID-19 yang lagi menyebar di seluruh dunia ini, oke? 20 minutes later. Nah, oke guys, jadi aku selesai makan. Dan biasanya untuk menambah imun tubuh kita, biasanya aku sama Michelle minum vitamin C tambahan. Kayak gini nih, ada vitamin C-nya. Nah, jadi ini dia berbentuk permen. Kalau punya aku, tinggal aku masukin ke mulut, isap, nanti lama-lama habis. Dan dia udah terserap di tubuh kita untuk vitaminnya. Jadi imun tubuh kita akan lebih kuat lagi. Oke, kalau gitu, thanks for watching. Lalu biasa finish dulu. Kalau gitu, tetap stay safe di rumah masing-masing. Bye.